saya nak tunjukkan cara pasang benang mesin jahit mini Jelena Wiki. Murah tau mesin ni. Saya beli kat Shopee harga 200 lebih je. Okey. Ini cara pasang benang dia. Benang yang pertama, ni benang pertama. Masuk kat sini. Okey. Kemudian di sini. Okey, lepas tu masuk sini. Masuk ke sini. Kemudian kena pergi sini. Masuk benang dah. Dari atas ke bawah. Lepas tu pergi ke belakang. Okey, benang ke belakang. Kemudian okay, masuk ke besi dia. Okay. Masukkan besi itu, kemudian masukkan ke dalam benang, masuk ke sini lah. Nah, ke sini. Okay. Pilih benang yang kedua pula. Benang kedua, 1, 2, 3. Okey, masuk sini. Masuk ke lubang ni. Pergi sini. Terus masuk ke sini. Okey, masuk ke situ. Terus ke belakang. Naik atas lah. Kemudian benang yang ketiga. Ini benang yang ketiga. Ni. Masuk ketiga ni. Di sini. Masuk ke dalam ni. Okey. Masuk sebelah sini. Sebelah tepi ni. Masuk ke sini. Masuk ke dalam jarum. Jarum ni dia ada dua. Okay. Masukkan jarum. Ini senang lah. Ini sama benang yang keempat. Benang hijau ni masuk sini, di sini, di atas ni, belah atas ni, masuk ke sini, di bawah ni, kemudian masuk ke dalam jarum. Okey, lepas tu ni tombol lah, ada tombol kat belakang, naik ke atas. Okey, jadi segala benang ni semua pergi ke belakang. Belakang tapak ni lah. Okay. Macam ni eh. Susunan benang. Okay, ni sebenarnya ada lampu bawah ni. Tapi saya dah buka lampu dia sebab panas sangat. Mata pun silau tengok. Jadi tak payah guna lampu lah. Cabut je lah lampu tu. Okay. Okay, ni untuk pusing tombol dia lah. Bila dipusing dia akan naik turun. Naik turun macam ni. Pusing. Okay. Okay, kita try dah jahit dulu macam mana. Okay, ni untuk tutup dia. Pastikan yang ni, yang kat sini. Ah, dia kedudukan dia macam ni. Dia ada pisau kat sini. Kita try jahit dulu. Okey, kita try jahit dulu. Okey, yang ni kan. Dia ada. Bolehlah tekan tombol dekat kaki dia.
Ni kita jahit. Inilah si jahitannya. Okey lah, so far not bad lah untuk yang sementara. Untuk yang baru belajar menjahit. Untuk yang tak ada mesin jahit sisi. Yang tak ada bajet nak beli yang mahal-mahal. Boleh lah guna yang ni. Ni kena atur sikit lagi lah setting dia. Okey. Okey lah. Walaupun taklah perfect sangat, tapi bolehlah. Okey. Ni saja review hari ini. Siapa yang nak beli mesin macam ni, boleh tengok link Shopee dekat atas, dekat description atas. Okey.